Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul makhlukati wa syaraful adam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu huda ila akhiris sikab. Ya Ilahi, anta maksudi wa ridhaka maqlubi, aktini mahabbataka wa ma'rifatak. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang saya hormati pimpinan Brawijaya Jaya Indonesia, Bapak Hadi Suyatno dan keluarga besarnya, Ustaz Baimin selaku pemimpin Majelis Taklim DNS yang saya hormati, dan sadili dan para ustaz yang lainnya, ibu bapa dan saudara yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tadi telah banyak nasihat agama, pesan moral, tausiah, tadkirat, irsyadat yang disampaikan oleh Ustaz Sadili. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekarang waktu telah menunjukkan jam 6 kurang 9 jam seperempat. Bagaimana kalau langsung kita tutup dengan doa? Amin. Setuju. Saya makmuman saja dengan Ustaz Hadi tadi. Saat ini kita masih berada di bulan Sya'ban, atau orang kita bilang bulan rawah. Salah satu bulan yang dimuliakan, yang bulan ini disebut oleh baginda Rasul dan dimohonkan doa. Dengan tiga bulan yang tersebut, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan. Bulan Sya'ban itu adalah gerbangnya bulan Ramadhan. Ketika orang mau masuk sebuah tempat, pastilah melewati sebuah gerbang. Ketika seseorang ingin datang ke sebuah tempat, pastilah ada tandanya, yaitu gerbang. Kita mau ke rumah Pak Haji Suyatno, di mana? Oh, di Premier Village, di gerbang klaster. Jadi yang ditandai adalah gerbangnya dulu sebelum memasuki daerahnya, sebelum memasuki tempatnya, sebelum memasuki Ramadannya, kita perlu tahu dulu kan. Diserahkan ke Lauhil Mahfuz, kemudian dibuka lagi lembaran baru. Salah satu bulan yang dimuliakan, saking mulianya ini bulan, disebut dengan rawah. Rawah itu apa? Arwah. Artinya orang-orang yang di dalam kubur saja bisa menikmati kemuliaan Sya'ban
ketika mereka mendapatkan kiringan fatihah dan juga doa dari ahli waris orang-orang yang masih hidup. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Makanya biasanya kalau bulan Syakban ini pada sering ngirim fatihah, ya bagus, silakan. Tapi alangkah bagusnya kita sebagai ahli warisnya, anaknya, menantunya, cucunya, harus kirimkan fatihah sendiri. Ketika kita mau fatihah berjamaah bersama-sama di jamaah dengan guru, ustaz, kiai, bagus, silakan. Tapi jangan lupa, sebagian kenikmatan kita adalah hasil jerih payah leluhur kita, betul? Jadi orang tuanya itu mengharapkan kiringan barokah fatihah dan doa dari anaknya. Pak Ustaz, saya nggak bisa doain, fatihah juga nggak apa-apa, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, ketimbang bahasa Arab salah semua, penting berdosa. Mungkin punya Arab-Arab doang. Punya anak laki lahir kasih nama Arab, bahasa Arab. Anakku lahir laki perempuan, laki siapa namanya? Cakep pasti, enak nyebutnya siapa? Ibnu Syaiton. Ibnu Syaiton. Ibnu artinya anak Syaiton. Anak Syaiton, namanya kuntilanak. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita walaupun yang jauh di perantauan, makanya di sini diajarkan tiap malam Jumat kita ngaji, kita tawasulan, kirimkan fatihah itu, apalagi bersama-sama. Sebab yang namanya tiap malam Jumat mulai yang namanya hari Kamis tuh, Kamis sore pada asar, itu ahli-ahli kubur mohon fatihah dan doa. Kalau nggak percaya omongan saya, silakan mati duluan. Jadi orang-orang yang telah meninggal dunia itu butuh sekali yang namanya fatihah dan doa. Karena itulah dikatakan bahasa kita mah udah mulai lobet dices lagi ya sama fatihah. Udah haus dikasih minum sama fatihah. Ya kalau dulu arwah itu dikasih makan anca, kakak ayam gitu ya. Ya yang makan hidup-hidup juga. Begitu bilang taruh di pojokan tuh. Udah gak ada ayamnya, wah alhamdulillah nih, kong gua makan, kong gua udah mati bisa makan, padahal dia makan cucunya. Jadi bulan yang mulia, kirimkan fatihah buat para leluhur arwah-arwah kita, semoga terampuni semua salah dan dosanya, amin. Ya Rabbal, ini nerusin Ustaz Sajili aja lo semua. Yang kedua hurufnya huruf apa? Ain. 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 Izzah syaraf mulia, Izzah tahu Izzah Izzul Islam wal Muslimin, keagungan sama dengan kemuliaan, ketinggian, derajatnya tinggi ini bulan Syakban. Kata sebentar lagi mau masuk Ramadan, amal sol, siapa yang melakukan kebaikan, siapa yang melakukan kebajikan. Ini Syakban sebagai gerbangnya Ramadan, saya ulangi sekali lagi. Orang-orang yang beramal soleh di bulan Syakban ini membuka lembaran barunya dengan kebaikan. Sesuatu itu kalau membuka lembaran baru dengan kebaikan kan hidup nikmat. Menutup lembaran dengan kenikmatan, bahasa kita begini di perusahaan pagi atau tutup buku. Wah, ternyata laba kita hampir 100 miliar. Amin. Contoh, buka apa namanya, buka lembaran baru langsung ada orderan kira-kira 10 miliar. Contoh, kenikmat. Jangan sampai tutup-tutup, aduh, kepolin rumah, aduh, buka lembaran baru, aduh. Aduh mulu, kaki gak pakai sepatu kali. Juga. Jadi orang yang menutup lembaran kehidupannya dengan amal soleh di malam nisfu Syakban, maka diajarkan oleh para salafus soleh, kenapa baca Quran, kenapa salat awabin, kenapa salat tasbih, kenapa baca Yasin dan segala macam, agar tertutup lembaran kehidupan kita
dengan serangkaian kebajikan sebagai penutup amalan kita selama ain artinya isur. Huruf yang ketiga huruf ba, artinya bir. Kemudian huruf yang keempat huruf alif ulfatul kebahagiaan. Orang yang bisa ketemu Syakban, menyelesaikan Syakban adalah sebuah kebahagiaan. Kenapa? Berarti udah nyampe di gerbang Ramadan. Lanjutin omong Ustaz Zahir tadi. Bahagia saja dengan ketemu Syakban, bahagia berakhirnya bulan Syakban, berarti kan bahagia dengan ketemu Ramadan. Haram Allah berjasa dakmu ala. Jadi bulan yang penuh rahmat dari Allah sebagai bulannya Rasulullah ini adalah bulan kebahagiaan. Gak bisa kita rasakan apa bakal jadi bahagia, kan kagak. Tapi ketika kita punya pacar, walaupun tidak secantik Luna Maya, bahagia apa enggak? Bahagia. Yang perempuan punya pacar, walaupun enggak seganteng yang namanya Bertrand Antolin atau Aliando Syarif, bahagia enggak? Bahagia. Kenyataannya ada yang menyon, punya bini meronos. Ada enggak? Semua Allah kasih jodohnya dan itu kebahagiaan buat dirinya. Jadi kebahagiaan nggak bisa diukur sejauh mana kekayaan level tertinggi. Enggak. Paham saya ngomong. Kalau kebahagiaan yang milik orang yang level tertinggi, apakah orang yang berada di bawah kagak boleh bahagia? Jadi yang di bawah pun bisa merasakan kebahagiaan. Ada yang jelek, suaminya cakep, ada nggak yang begitu? Ada yang lakunya jelek, perempuannya cakep, ada enggak? Ya. Saya suka sebel ya, dengan begitu. Suka sebel itu. Kan suka ada yang begitu kalau kita pergi gitu ya. Kata Ustaz Baimi, perempuannya cakep banget, lakunya jelek. Memperbaiki keturunan. Itu mode jodohnya itu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kebahagiaan kulfat. Maka dalam hidup kita cari kebahagiaan-kebahagiaan yang dibarengi dan ditopang dengan keberkahan. Maka kita bekerja di sini kan kita pengen rezeki kita barokah. Amin. Ditunjang bagaimana biar rezeki barokah. Setiap malam Jumat kita ngaji, alhamdulillah. Seringkali hari Jumat pagi juga kita ngaji, alhamdulillah. Memulai aktivitas dengan iringan doa, alhamdulillah. Melalui anak tangga. Lelah? Iya. Capek? Kepreset? Rintangan. Nyampe di musola? Rintang apa enggak? Nikmat bisa makan semangka seger. Bisa makan gorengan. Wa ma la jatuh illa ba'da ta'ari. Tidak ada kenikmatan sebelum kesusahan. Semua kita rasakan nikmat kalau kita mengalami susah. Cuma memang beda-beda kalau masalah kaya sama miskin tergantung ukuran. Kalau kita nomor kelingkeng, rezeki depan mata hilang. Ada urusan. Ya semua itu bukan masalah kayanya, tapi bagaimana kita merasakan itu nikmat dan barokah buat kita semua. Insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Kemudian huruf yang keberapa sekarang? Kelima huruf. Nun. Nurun minallah, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syakban ini jadi cahaya penerang kita menuju ke Ramadan. Kita mau masuk ke sebuah tempat yang gelap, perlu cahaya. Dituntun sama Syakban, ayo masuk ke Ramadan. Syakban yang nganterin, makanya pakai antara Rajab, Syakban dan Ramadan pakai. Dituntun sama yang namanya Syakban ini. Maka mudah-mudahan Syakban ini dan menghantarkan kita ke gerbang bulan suci Ramadan. Insya Allah. Lautaklah mengumati maafi Ramadan, lata menawkan ketunas sana puluhan Ramadan. Kenapa kita harus cari gerbang Ramadan?
Kenapa kita harus memasuki bumi Ramadan? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sana kulluha Ramadan. Kata Rasul, kalau umatku tahu tentang apa yang ada di bulan suci Ramadan itu, pasti dia pengen agar setahun semuanya bulan Ramadan. Setahun semuanya.